Belasan remaja yang diduga hendak perang sarung diamankan oleh Polres Lumajang. Selain mengamankan belasan remaja, polisi juga menemukan belasan botol minuman keras yang diduga akan diminum sebelum perang sarung dimulai. Video aksi perang sarung yang melibatkan belasan remaja ini terjadi di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada malam Selasa lalu. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini viral di media sosial. Aksi perang sarung ini meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Maraknya aksi perang sarung menjelang waktu sahur membuat pihak kepolisian turun tangan dan gencar melakukan razia. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi perang sarung. Meski tidak ada unsur pidana, aksi perang sarung ini perlu dilakukan pembinaan dengan memanggil orang tua tiap remaja. Ada 19, terus tadi malam juga ada 7 di wilayah Sukabono, yang kemarin 19 di Polres Lumajang. Setelah itu kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tuanya. Di sini kita membuat pernyataan agar mereka tidak mengulang lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena tidak mungkin kemungkinan, karena kegiatan itu nanti juga akan mengganggu di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.